Hakim Syukur, Monaliza nak request review beg laptop. Kebetulan bro, kebetulan, kebetulan sebab 2 minggu lepas saya punya beg ni, HP Odyssey 15.6 inci ni, rosak dia punya zip. Saya dah cuba dengan baik untuk baiki dia punya zip tapi tak dapat. Saya guna beg ni selama 2 tahun dan selama 2 tahun saya guna beg ni memang puas hati. Dia punya material nylon tahan lasak, kalis air, saya bawa keluar pun tak ada masalah. Lagi disebabkan saya ni suka travel, beg ni bukan saja boleh pikul atas macam ni ataupun kita pegang belakang macam ni, tapi dia juga boleh dijadikan macam bag luggage, kita boleh pegang macam ni. Bag ni dah 2 tahun berbakti pada saya. Tomo ada kata kosong masak. So nak tak nak saya kena cari beg baru. Lepas saya riki-riki, saya tengok pada 3 kriteria. Yang pertama, beg yang saya nak beli ni mesti tahan lasak. Yang kedua, beg yang saya nak beli ni mesti muat laptop yang bersaiz 15.6 inci. Dan yang ketiga, beg ni mesti ada pen holder. Sebab kadang-kadang saya pakai Surface dan Surface saya tu ada pen, pen tu kena simpan dekat pen holder. Yalah, Surface tak ada tempat simpan pen dengan proper kan. Okey, lepas riki-riki beg laptop yang ada di pasaran sekarang, saya jumpa satu beg yang bagus dari Kinsens, iaitu Kinsens KS3027W. Saya dah pakai beg ni selama 2 minggu. Dalam video kali ni, anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, di channel YouTube Mona Lisa. Saya akan kongsikan kepada anda apa yang saya letak dalam beg saya ni. Jom! Untuk memudahkan penerangan video kali ini, kita katakan di bahagian ni saya akan panggil bahagian hadapan dan di bahagian ni kita panggil bahagian belakang. Basically dari segi design Kinsens KS3027W ni, dia memang nampak eksklusif, dia nampak premium, dia nampak professional sebab dia sebenarnya di dalam executive series. Yang mana beg-beg yang diciptakan untuk businessman lah. Saya suka dia punya design, saya suka dia punya material. Logo ada di bahagian hadapan ni dan ada juga di bahagian zip-zip. Semua zip kalau kita perhatikan sangat tebal. Satu lagi branding yang ada dekat beg ni ialah di bahagian belakang dekat handle ni. Dekat handle ni dia ada jahit Kinsens dan di belakang ada tulis Clever Comfort Cool. Baiklah, saya akan buka satu persatu, saya akan keluarkan barang satu persatu, saya akan kongsikan kepada anda apa yang saya letak di dalam beg ni. Kita mula dengan zip yang paling hadapan. Kompartmen untuk zip yang paling hadapan ni boleh dikatakan agak luas juga. Alright, kita ada satu poket di bahagian hadapan yang mana berzip. Biasa saya akan letak saya punya ubat di sini. Lagi, untuk kompartmen ni kita ada banyak poket. Poket ni untuk aksesori. Macam ni poket kecil di sini, saya letak saya punya ubat lelah. Lepas tu ada dua holder pen. Yang pertama saya letak Surface punya pen dan yang kedua saya letak pen yang biasa. Yang ni saya dapat masa LG convention tahun ni. Lagi ada satu poket lagi. Dalam poket ni saya letak saya punya pen drive. Pen drive saya satukan dalam saya punya kotak ni. Dan di belakang ni, kalau nampak, saya tak guna. Di bahagian bawah, di kompartmen yang paling besar, saya letak saya punya external hard disk. So, di antara kompartmen pertama dengan kompartmen kedua, sebenarnya kalau kita perhatikan, ada satu zip kecil. So, ini zip kecil dan di dalam zip kecil ni, saya letak saya punya, tada! Saya punya jam. Kalau anda perasan, saya bukanlah orang yang selalu guna jam. Dalam video-video sebelum ni pun, kalau tak silap, memang saya tak ada pakai jam. Cuma, saya guna jam ni bila saya masuk meeting, bila saya jumpa orang atas-atas orang mewah, ialah hidup ni penuh dengan penipuan, lakonan semata-mata. Dan di bahagian tengah ada kompartmen yang saya letak saya punya file macam ni. Saya letak saya punya file dan tak ada poket-poket special yang lain. Lagi, kita pergi kepada kompartmen yang paling besar untuk beg ni. Dia kompartmen utama dekat beg ni, kompartmen yang paling besar, besar bapak dia besar. Dalam kompartmen ni, yes. Okay, saya ada saya punya ROG. Ini laptop gaming saya. Actually, saya jarang guna laptop ni sebab kalau saya dekat rumah, saya memang guna PC. Cuma laptop ni saya guna masa saya pergi travel and travel tu more to leisure punya lah. Untuk main-main dengan family, saya akan bawa laptop ni. Laptop ni ialah G551GM. Dia pakai graphic card GTX 860M. Kalau main Dota pun tak boleh main high setting, main low setting. Cuma dengan quality texture high lah. Lagi saya ada saya punya Surface Pro 3. Ini adalah benda yang paling utama bagi saya sebab siapa yang kenal saya tahu saya pergi ke tempat-tempat saya buat presentation dan sebagainya. Saya guna Surface saya sebagai whiteboard. So saya tak payah berdiri, saya tak payah pergi dekat dia punya whiteboard tulis conteng-conteng kotorkan tangan tu lah. Saya just guna saya punya Surface sambung ke projector dan saya jadikan dia sebagai saya punya whiteboard. Okay, ini Surface.
Maksudnya dekat kompartmen utama ni ada satu tempat untuk kita letak laptop yang bersaiz 15.6 inci dan satu tempat untuk kita letak tablet. Actually maksimum dia 9.7 inci tapi muat sajalah kalau kita sumbat surface yang bersaiz 12 inci ni. Dan di bahagian bawah saya ada letak charger surface lah. Tapi tu bukanlah zip terakhir dekat beg laptop ni, dekat tepi kiri kanan pun ada zip. Dekat belah kanan saya ada letak saya punya name card dan di belah satu lagi saya tak ada letak apa-apa sebab banyak sangat kot slot. Saya tak tahu nak letak apa. Tapi ni juga bukanlah zip terakhir dekat beg laptop ni. Ada satu lagi iaitu di bahagian belakang ni. Ha, di bahagian belakang bawah dekat pungkok kita kalau kita pakai beg ni lah tu. Bahagian bawah ni saya rasa bahagian yang paling selamat, jadi saya letak saya punya beg duit. Ha, saya punya beg duit dekat bawah ni. Siapa yang nak curi beg duit saya, siapa yang nak seluk saku ke, seluk dompet ke, ha, kena rubber pungkok saya dululah. Kalau letak pasport pun okey. Dan di bahagian belakang ni pun agak tebal. Dia punya span pun agak tebal dan dia pun ada tulis macam air massage macam tu. Bukanlah benda ni bergerak macam urut-urut tu, tak adalah. Tapi disebabkan dia tebal, span yang digunakan tu tebal dan dia punya ruang-ruang tu baik. Bila kita bergerak tu kan, kita punya body tak rata kan. So macam benda ni urut kita lah macam tu. Urut. Okey, harga untuk Kingston KS3027W ni ialah dalam RM189. Saya cuba cari online untuk letak link pada anda tapi saya tak jumpa model ni. Saya jumpa model abang dia. Basically dia punya compartment sama, cuma mungkin model baru dan harga dia pun sedikit mahal lah. Kalau anda berminat, anda boleh klik link yang saya sediakan di ruangan description box below. Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa dan jangan lupa untuk follow saya di Facebook page saya sendiri. Beremo, jumpa lagi. Asah sikit.